Ini jajanan waktu SD. Kita mau bikin tahu pong. Aku punya tahu, punya tepung terigu. Ini all purpose ya, tepung sebaguna apapun bisa pakai. Kemudian ada 1 butir telur dan daun bawang. Di sini aku punya garam, ini 1/2 sendok makan. Kemudian ada kunyit bubuk dan penyedap. Kalau kunyit, kalian bisa pakai yang fresh atau yang bubuk. Oh iya, itu air untuk adonannya. Ini harus diaduk supaya nggak menggumpal ya. Ini kita aduk terus sampai nggak ada terigu yang menggumpal. Untuk airnya aku pakai 300-400 ml ya. Nanti kalian sesuaikan aja. Nanti adonannya tuh nggak terlalu encer dan nggak terlalu kental. Seperti ini.
Ini kayak kita goreng mendoan aja ya, jadi jangan terlalu kering. Ini siap diangkat.